Halo semua, selamat datang lagi di channel Om Roblox. Hari ini gue bakal main game Bot Clash lagi ya. Dan terakhir ini gue baru nyampe di map 3, region 3 ya. Yang artinya gue mau buka map terbarunya, yaitu map 4 ya. Nah, sebelum gue buka map 4 ini, gue harus naikin power gue buat lawan bos di map 3, region 3. Karena makin lama makin sulit ya untuk ngelawan bosnya ya. Karena kita butuh power yang cukup lumayan besar juga buat lawan bos secara solo ya. Ini dia bos ketiganya dari map 3 ya. Dan ini dia power gue sebenarnya kurang sedikit ya. Nanti mungkin gue bakal gacha dulu buat naikin power pet gue. Mudah-mudahan nggak terlalu lama ya. Oke, kalau gitu gue seperti biasa gue bakal gacha-gacha lagi. Dan seperti biasa juga mungkin di video gacha kali ini bakal gue percepat juga ya, biar durasinya nggak terlalu lama. Oke, kalau gitu gue mau langsung aja gacha. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now, do it like it's only today. We gotta party. We'll be right back.
Oke, mudah-mudahan sekarang gue bisa nge-kill atau ngebunuh bos ketiga dari map 3 ya. Sebenarnya tadi itu gue sempat ngebos juga dan berakhir gagal ya. Walaupun power gue itu sudah memenuhi syarat untuk lawan bos, ternyata damage-nya masih kurang ya. Mau gak mau gue harus upgrade pet lagi, dan gue juga upgrade mount gue biar damage-nya lebih berasa ya. Oke, gue udah sampai di map terbaru, map 4 region 1 ya. Gue pengen lihat mount map 4-nya kayak apa sih bentuknya. Ini dia bentuknya ya. Gue lebih suka mount map 3 ya, bentuknya itu kayak dinosaurus ya. Oke, seperti biasa gue bakal kumpulin koin dulu di map terbaru kali ini. Dan seperti biasa juga gue bakal gacha-gacha lagi di... apa tuh namanya, mesin gacha region 1 map 4 ya.
Oke, gue mau lawan bos pertama gue dari map 4 region 1 ya. Seharusnya ini sudah lebih dari cukup karena tadi itu gue udah upgrade pet gue, udah upgrade mount gue juga ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke dalam bosnya ya. Mana ini? Ini dia untuk bos pertama gue dari map terbaru, map 4 region 1 ya. Oh iya, untuk video gacanya gue skip ya, karena terlalu lama ya. Karena gue hampir 2 jam lebih untuk gacha di map 4 ini ya. Dan gue juga hanya dapat 1 legendary dan sisanya dapat epic, rare, dan uncommon ya. Oke, ini dia. Oke, untuk bosnya gue bakal percepat aja ya. Oke, karena gue udah ngumpulin koin sebanyak 430M, yang artinya gue udah bisa buka region 2 dari map 4 ini. Dan untuk region 2 ini kayaknya bertema kayak lapak gitu ya. Ini keren banget bro. Mantep banget ya. Di sini banyak tulang-tulangnya ya. Ini dia. Ini bosnya. Dogi berkepala 3 atau mungkin Cerberus ya, kalau nggak salah ya. Oke, kita lihat, dan ini dia powernya itu sekitar 13,22M ya, yang artinya gue butuh naikin power gue sebanyak 13M lebih untuk lawan bos kedua map 4 ya. Oke, mungkin videonya sampai di sini aja dulu, dan mungkin gue harus cari koin lagi yang banyak ya. Dan kebetulan hari ini masih ada Sea Game, gue mau nonton Sea Game dulu ya. Sampai jumpa lagi, bye.